sahut-sahut di sini sana. Bersyukur kita pada Ilahi tibanya Idul Fitri. Wajah yang ceria jelas terbayang, suasana meriah penuh girang. Aneka jiwa dah tersedia, indahnya di hari raya. Sambut lebaran biar berpada, amalkanlah sederhana. Hari mulia kita raikan dengan doa dan kesyukuran. Andainya ada silap dan salah, ampunilah segalanya. Ikatan saudara erat terjalin, pada yang tua atau miskin. Kunjung mengunjung, oh sungguh mesra indahnya di hari raya. Ku menyusun 10 jari, maaf ku bohong. Selamat Aidil, thank you, terima kasih. Mempersembahkan kepada anda pengacara yang paling meletop, Nabel dan juga Nialova. Selamat Hari Raya. Tolong jangan buat dah aku rasa duduk, macam tu. Bertenang, simpan suara, duduk, simpan silakan. Tenaga. Sekejap lagi nak jik. Banyak lagi, sejam dah setengah lagi betul, ni. Betul-betul. Okay. Saya Nabil Ahmad. Dan saya Nilofa. Meletop raya dah tahun ketiga yang Nabil. Tahun ketiga. Terima kasih banyak. Tak kerana korang semua tak ada ni. Nabil. Tapi, Semai Raya, Fah. Mazir Batun. Nabil. Minta maaf kosong-kosong. Selama ni aku tak pernah sakit hati kau kan selama ni? Aku selalu gumpat kau selama ni. Kalau balik rumah aku selalu... Kau gumpat aku? Selalu. Lagi kau buat apa? Mengata-ngata benda-benda buruk kau je lah. Kau mengata? Ya. Yeah. Tapi tu aku nak minta maaf lah ni. Aku nak kekap kau ni. I'm so sorry. Tak apa, Fah. Aku maafkan sempena Hari Raya ni. Itu pun sebab ada orang ramai kat sini. Tidak, okay. Aku dah tweet kau ni. Kita pun nak minta maaf juga. Betul, kan? Kepada anda semua. Kepada anda semua. Kita dengan tema tahun ni kosong-kosong. Dan sempena Hari Raya ni, meletup-meletup juga. Tapi kalau untuk korang semua sama-sama makan nasi dagang, ketupat sate semua tu, hantarkan gambar korang, hashtag meletup dan tweet-tweet anda. Akan tengah, keluar tengah juga. Tengah kunyah-kunyah tu, selfie je lah. Hantar. Mana tahu dapat banyak like. Lepas tu banyak orang utuk kau ni. Manusia jenis apa ni? Kan? Tapi malam ni juga Nabi kita ada persembahan-persembahan yang istimewa daripada. Yes. Kita ada malam ni DCT, Dato' Siti Nurhaliza. Kita ada Bong Cheng. Pun akan nyanyi juga. Dan last cut, tadi Hakim dah. Hakim and the Magistrate pun akan bersama dengan kita lagi. Hafiz. Kita ada artis-artis yang memang cukup terkenal. Kita ada, memang hari ni hari dia dah. Kita ada Syah dan Awal. Syawal. Plus. Lara Alana, anak dia. Lara Alana. Lara Alana. Ke Lara Alamak, aku lupa.
Lepas tu, yang bestnya saya paling suka ini hari lah. Kenapa, kenapa? Sebab ini hari bukan saja dapat payment untuk raya, dapat payment untuk keluarga. Dia angkut satu family dia datang malam saya ni. Saya bawa satu family. Zira ada, Mika ada, Leila ada. Leila ada. Payment semua masuk dekat bapak. Cantik. Sakina dan juga suami. Sakina dan suami, Alif. Orang tak raya. Habis lagi, tak habis lagi, tak habis lagi. Orang raya dia fitness. Tak habis lagi, kita juga ada Kila Ferry. Kila Ferry. Pa, jom kita jemput tetamu-tetamu kita. Kau boleh terperanjat pula. Yang pertama untuk segmen pertama kita ada pasangan Syah Aliaya, Awal Asyari, Zira, Mika, Leila, Sakina, Alif. Sila-sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari raya. Pakai kain. Sila, sila, sila. Baik, acok. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bye bye. Bye bye, bye bye. Jemput, 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 jemput. Jemput. Saya pergi parking kereta. Saya pergi kalih kereta sekejap parking. Wah, baru berapa bulan berkahwin? Sebulan lebih dah ada anak. Ya, 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 ya. Sebulan lebih kahwin dah ada anak. Sayang, duduk-duduk dengan dia panggil apa? Daddy. Itu bukan anak daddy, bukan anak daddy. Itu bukan anak daddy, itu anak orang lain. Dia ingat adik. Tak, yang anak aku pakai gambut palsu ni apa hal? Buka, buka. Selamat Hari Raya, Awal. Selamat Hari Raya. Sakina, Alif, Yang. Selamat Hari Raya, Yang. Dia suka kat aku dah. Amin. Okey, sebenarnya kita bersama dengan pasangan-pasangan ni kalau yang baru ni, baru sebulan kahwin kan? Korang dah, bukan, dah tiga bulan dah. Tiga bulan dah. Bibi cakap pakai mikrofon, janganlah nampak. Mesti ada... Dia pilot. Manalah tahu. Macam karaoke. Ada gara-gara tak nak pergi raya rumah siapa dulu ni tahun ni? Kita raya kat mana tahun ni? Raya KL tu ni. Raya KL. Jauh mana kampung ni? KL rumah siapa? Rumah dua-dua. Rumah kita sebelah-sebelah je. Oh ya, senanglah. Macam Syah dulu pantang kan, last year kan? Raya last year dia tengah pantang. So sekarang ni bila dah ada baby tu yang seronok tu. Tahun ni awal raya kampung awal kampung baru ke? Saya kampung baru tapi family dah pindah ke Subang. Tapi mak mertua masih kat Muang Kiara, so dekatlah. Satu hari boleh pergi dua rumah. Wah, senang kalau dekat-dekat KL senang. You tahun ni giliran siapa kan kita? Tahun ni giliran I. Tahun lepas pun giliran you. So tahun ni giliran I lagi. Kau. Eloklah nak kahwin, kau tidak raya ke rumah aku dulu. Dulu saya tak tahu kena raya rumah dia. Orang ada juga tradition dia macam raya pergi luar negara. Macam awal Syah ada plan tak macam one day raya nak bercuti kat luar? Saya ada pernah request juga dekat awal raya nak beraya kat luar tapi tengok bajet lah. Tengok bajet. Bagi awal macam time raya je kita dapat jumpa saudara mara. Sebab nak jumpa time tahun lain tu macam sibuk. So kalau boleh kita bercuti time lain lah. Bukan time raya. Time raya tu time yang diorang pun free, kita pun free. Kalau tidak, susah nak jumpa. Kau apa? Krabi? Mana? Phuket? Buat fitness kat gym. Ini tiket kapal terbang murah. Ke pagi raya yang satu. Mana kau tahu? Memang betul. Fitness. Makan pun kaki angkat sekali. Squat. Makan sambil squat tu, yang cepat. Satu. Ini tak boleh ni. Kalori. Menangis lagi kau. Dia pun sekali lah. Dia pun sekali. Patutlah badan sadar. Ni awak nak tanya apa Mika? Cuba tanya Mika sikit. Mika? Adik, raya tahun ni kita nak bajet berapa ribu kita dapat bawa balik tahun ni? Adik? Tuhanku, kamu tu. Awak tanya awal. Saya nak tanya, duit tahun lepas daddy buat apa? Duit tahun lepas daddy buat apa? Kumpul-kumpul buat apa? Daddy buat apa? Daddy tukar tayar. Daddy standby tambah ni ha. Guna duit dia lah. Tapi kita orang mengamalkan ni tau, pasal anak dah bertambah ni. Mm-hmm. So pasal financial ni kita orang ada buat plan. Macam baju raya Leila. Mana ada beli tahun ni? Pakai yang Mika punya. Baju Mika pun kita tak beli. Ambil Zira punya yang lama. Betul.
Okey, jadi mentara saya nak hidangkan makanan dekat tetamu kita ni, jangan ke mana-mana, kembali lepas ni bersama dengan dia orang lagi dalam Malatop Istimewa Raya. Raya mana? Raya tak mana. Duit raya tak mana. Jom, jemput masuk. Menyaksikan Malatop Istimewa Hari Raya. Dia suka. Dia memang suka dia. Boleh duduk. Terima kasih datang rumah pak cik Nabi. Nabi, tengok dia duduk kat siapa lagi? Siapa? Tengok dia duduk kat siapa? Okey, duduk dengan siapa? Oh. Kalau dah pandai macam tu jangan lupa nama harta tu pandai-pandailah. Bagi-bagikanlah sikit-sikit. Okey, dah. Jangan merepek sangat-sangat. Fah, kita kena bagi tahu juga dengan semua penonton. Yang sekejap lagi, kita juga ada cabaran Meletop Istimewa Raya. Bukan je kita datang, diorang datang interview, makan tak, semua makanan kita je. Tak, masalahnya engkau pun termasuk juga. Itulah pasal. Aku pun terlibat juga ni. Jadi kalau nak tengok apa cabarannya, sekejap lagi kita akan dapat saksikan. Okey, tapi sebelum tu kita juga nak tanya macam Zira sendiri kan. Bila dah kahwin, dah anak, dah suami semua kan. Apa yang you teringat masa you tak kahwin lagi, apa benda? Kau jangan nak pelik-pelik. Throwback. Raya dengan member. Raya dengan member. First raya, diorang dah panggil buat open house. Itu yang memang paling ingat. Sekarang dengan family. Itu lain dia. Macam Syah dengan awal dah berapa tahun ni berkeluarga? Dua. Macam lama je. Baru 3 tahun sama dengan Meletup lah. Baru 3 tahun kan? Dia sebaya dengan Meletup. Sebaya dengan Meletup. Okey, Wal. Macam bila raya menjelang ni, mesti ada salah seorang yang macam keluarga aku, bini akulah. Nak tukar sopan, nak tukar langsir. Macam korang, siapa yang macam, ni dah nak raya ni, kita kena tukar ni, siapa? Kita take turn. Macam awal dari segi rumah, macam kadang-kadang kita macam, rasanya langsir dah 3 tahun, habis kita tukarlah, benda-benda macam tu lah. Macam Syah pula, dia take bahagian baju. Bahagian baju Lara, baju saya, benda tu dia yang take over, kata. Dia take over lah. Kita balance lah. Lip, dia untuk raya ni kau suruh dia masak apa, Tip? Tip pula, Lip. Tip manager aku. Kalau masak, Kira tak pandai masak kan? Sebab tu lah kita raya kat KL, dekat dengan rumah mak bapak, dekat dengan umi abah, dekat dengan rumah Kak Syira, baju raya pun boleh cuik lagi. So, perbezaan lepas kahwin dan sebelum kahwin tu tidak ada beza. Masih lagi menggunakan... hikmat-hikmat keluarga. Kina, aku nak tanya lagi kau ni. Alis suka... Nak mikrofon! Teringin tak nak makan air tangan Sakina? Dia pandai masak tak, Alip, sebenarnya? Ada, dia cuba. Dia cuba tapi birulah muka kau lepas kau makan tu. Ke dia macam sedap yang... Dia nak cuba yang simple-simple tu okeylah. Yang simple-simple. Macam contoh? Grilled salmon. Yang simple-simple grilled salmon. Grilled salmon yang senang berempah-rempah dia belum cuba lagi. Tapi aku rasa dia lama tak masak sebab laki dia makan banyak tadi. Itulah pasal. Itulah pasal. Tambah-tambah ni semua dia makan apa tu? Aku tadi nak tegur juga tapi macam Sakina dah lama tak balik ni. Okey, ni kita cerita pasal raya-raya ni semua. Kita nak pergi ke kampung seberang. Ke Singapura. Kita nak tengok macam mana suasana raya Taufik Batisah dan juga... Helmi Hamdan, bukan? Hisham Hamid. Di Singapura, saksikan Tompang Raya Meletop. Roll it! Selamat Hari Raya Meletup. Ambul, bukan main meriah lagi dekat studio tu kan? So Meletup nak tumpang raya kan? Jadi Syam bawa Meletup tumpang raya dekat rumah Syam di Singapura, kampung Syam sendiri. Jom, jumpa masuk.
kita orang sambut raya dekat Singapura ni agak berbeza sikit. Contohnya kalau macam dalam adik-adik kita ada 5 orang, kita akan macam okay, first pergi rumah Along, lepas tu rumah Angah, lepas tu rumah Cik, macam tu. So kita akan dalam satu hari tu seberapa banyak rumah yang kita boleh kunjungi, kita akan pergi. Macam ni kalau hari raya, lauk yang mesti ada is lontong, sambal goreng pengantin, ayam masak kicap. Itu resepi, secret resepi daripada nenek dia. Sebab sekarang kita tak tahu macam mana nak masak ayam tu. Kalau Mel masak, alah satu bonus lah kalau dia masak pada pagi raya tu. Bukan tak masak, sebab kita kan kena pergi menziarah rumah ke rumah sebab banyak rumah sangat nak pergi kan. So tak ada time nak masak. Tadi cakap apa, kalau I masak pada pagi raya tu bonus kan? Okey, sekarang I nak tengok whether you pandai tak mengenyam ketupat ni. Bolehlah. Mengenyam ketupat? Ha. Ha, senang je. Betul? Berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Hasil ketupat ikan Hisham Hamid nampak ni dengan dia punya fin sebagai. Jadi Hisham ingin mengucapkan terima kasih kepada Meletop sebab sudi tumpang raya dekat ni. Dan juga kepada semua peminat dan penyokong Hisham, terutamanya Hisham Matters, Hisham ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Nak tengok juga, Taufik, boleh tak challenge ketupat ikan aku ni? Hai Hisham, tak rupa ikan pun benda tu. Saya boleh buat lagi baguslah. Ha, tadi korang dah tumpang raya kat rumah Hisham Hamid kan? Sekarang ikut tumpang raya dekat studio saya pula dengan Fignatic saya. Jom. So Taufik, macam mana raya sebagai seorang husband? Sangat berbeza sebab kali ini nak kena kunjungi rumah saya punya in-laws dan rumah bapak saya. Jadi ada banyak lagi keluarga yang saya harus kunjungi. Duit raya mana? Duit raya. Duit raya tak mana. Duit raya tak mana. Duit raya. Apa dia? Okey. Jadi korang nak tengok ketupat ikan Hisham kan? Sekarang saya nak buat ketupat bentuk kucing pula. Ah, kan jadi. Ah. Yalah, saya bukan saja boleh menyanyi. Saya juga ajalah ni kerja part time saya. Jadi terima kasih. Nah, Hisham, awak cuba lagi. Terima kasih kepada Meletup kerana sudi tumpang beraya bersama saya dan peminat saya Fignatic di studio saya, dan kami di sini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Meriah. Lega sikit dah masukkan budak-budak tu dalam ni. Lega pandai dah. Pandai eh. Pandai tapi Batisah buat ketupat. Pandai tapi Batisah belajar pada aku. Tengoklah tadi macam aku pula yang beraya kat Singapura cabaran tadi. Cabaran dia buat ketupat. Kita nak buat cabaran untuk korang-korang sengkorang semua. Kau nampak tak tadi diorang kena cabaran tadi Hisham Hamid kita dengan Taufik. Kita buat rendang anak. Anak-anak semua dah ada dalam kuali dah. Diam. Keluarkan balik anak aku tu, keluarkan balik. Tapi sebelum kita buat tu, kita nak tanya Zimi. Zimi, ni raya ni, raya tahun ni balik mana Zimi? Tak balik mana, aku balik KL. Lepas KL je? Lepas KL je. Kau KL kat mana, Mi? KL kat Semenyih. Semenyih bukan KL. Okay. Jauh betul. Kampung KL lah juga tu. Sebenarnya masih lagi dalam KL? Masih lagi dalam daerah yang sama lagi agaknya. Nasib baik cikgu geografi ada sini. Kalau tidak... Sebenarnya bukan Selangor ke? Selangor. Bohonglah kau. Selangor lah. Cakaplah balik Selangor. Tak, tu rumah aku dekat je. Kau nak jadi budak KL juga kan? Kau nak juga jadi budak KL. Aduh, walaupun kat Sebenarnya. Selamat Hari Raya. Kita nak mulakan cabaran untuk korang semua. Kita mulakan dengan Kinan dan Arif dulu, boleh tak? Cabaran ni suami yang dengar cakap isteri. Jadi suami yang kena pakai headphone, kita pasang kuat-kuat. Isteri akan cakap, suami kena buat. Okey, mari kita ke sana. Jom, kita mulakan dengan Sakinah dan suami dia, Alif. Sekarang ni, Kinah, you kena cakap 1 sampai 5 ni. Satu, kita tengok berapa banyak yang dia boleh teka betul. Alif kena teka. Okay. 1, 2, go. Sebutlah. Baju Melayu cakap musang. Woi! Betul! Mohon maaf. Minta maaf saya nak batin. Lagu raya. Ha? Lagu raya. Satu hari dia raya. Eh,
ada muzik ke tak ni? Ada, ada. Ha. Ha? Ha? Oi. Bayi. Okey, next, next. Kenyit mata. Ha? Apa tu? Tolong jawab. Jom kita tengok Syah dengan awal pula. Ha. Okey. Okey. Tadi pasangan Sakina dengan Alif, dia orang dapat 4 markah. Yeah. 4 betul. Sekarang Awal dan Syah pun dah bersedia. Okey, kita mulakan dari sekarang. Dam dam dum. Ha? Dam dam dum. Dam dam dum bunyi mercun. Yo. Okey. Okay. Abang. Abang. Ha? Boceh. Bukan. Abang nak duit raya. Abang bagi duit. Abang duit. Abang nak duit raya. Oh. Okey. Faham minta. Minta mak, mak. Minta baby. Nak adik lagi. Minta. Kuih sepotong. Minta mak kuih sepotong. So. Nyanyi lagu. Menjelang hari. Dondang saya. Menjelang. Menjelang. Lah aku bagi jawapan lah. Menjelang hari raya. Aduh, apa? Yeay! 5 markah untuk Syawal. Sekarang kau duduk. Ayah sini. Raya ni. Haa, main sini. Zira. Awal, main sini. Kena tolong tekan telinga Nabil. Boleh, boleh. Kau duduk. Kau takkan dengar. Kau kena pakai 10. Baru loot. Eh, come on lah weh. Kita mulakan dari sekarang. Nak 3 anak. Buluh. Anak lemang. Anak lemak. Anak minta mak lemang sebatang. Nak. Ha? Aku nak tak lemang. Apa? Nak. Anak. Okey, anak betul. Nak lemang. Nak lemang sebatang. Okey. Kuih. Kuih betul. Semprit. Kuih cempedak. Kuih tepi parit. Apa? Apa benda tu? Kuih semprit. Kuih semprit. Kuih semprit mak kau punya. Kuih semprit mak. Kuih semprit mak. Stres aku. Berlalulah sudah Ramadan. Ketupat. Belum. Belum. Ketupat belum. Anyam. Hadam. Ha? Anyam. Ketupat belum anyam. Salam. Salam. Salam cium. Tangan. Cium. Salam cium tangan. Alif. Alif. Okey. Tau. Okey. Dah. Alright. Nabil. Boleh tahan bebal kat kau ni. Boleh bebal kat aku ni. Kau seperti yang tadi, kalau ikutkan, yang soalan keempat tu baru dah habis masa dah. Jadi dah antara tiga-tiga ni, siapa menang? Awal dengan Syah dan menang. Awal. Itu dia, tahniah. Minta maaf dia. Ya. Maksudnya apa, Nabil? Maksudnya, awak adalah suami yang paling mendengar cakap isteri. Bagus, bagus. Suami kena dengar cakap isteri. Suami memang kena dengar cakap isteri. Untuk raya kali ini, kita ada prank meletop di mana kita kita letak pula. Kita buat apa? Kalau dekat shopping mall, kalau ada orang kasih kuih-kuih raya kan, banyak jual kuih raya kan? Tester. Tapi kuih raya itu masin dan pedas. Apa reaksi-reaksi orang? So, kita nak tengok momen ni. Jadi saksikan VT prank meletop. Roll it! Amin cookies. Sweet. Wah, banyak kelapa ini. Ayo pergi.
Oh, one of the other. Okay. You pilih lidah kot. Dia rasa, I rasa. I rasa manis je. Jawab. Kan, ha? Dia tak ambil gini. Okey tak? Rasa dia macam mana? Apa ni? Itu banget. Dia rasa habis. Cuba rasa lagi sekali. Mati. Eh, maknanya aku paling niaga tu. Aku dapat banyak dah. Salty. Ha? Salty? Macam mana? Jom. Kita try yang ni. Mungkin ni lain tu. Yang ni pula. Sekejap. Ya, aku pedas. Oh, pedas. Spicy. Ini pedas punya masjid. Pedas spicy. Abang, dah paper dia rasa macam mana? Tapi rasa ni pula. Sikit masin. Pedas je. Memang memang akak ada letak cengkir. Tapi bangkok aku tak boleh jadi. Sekali lagi. Tak kan? Tak. Banyak jual tu. Tak. Tak. Tak apa, tak apa, Kak. Sebenarnya. Actually, korang nak kena prank juga tau. Instagram. Lambat. Kamera, kamera, kamera. Kita nak sikit kata-kata hari raya untuk siapa-siapa yang korang nak. Ah, boleh juga. Bagi ataupun cakapkan. Ha. Wal. Okey, kami berdua nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri Mak Zahir Batin kepada semua ahli keluarga, semua peminat, penyokong. Terima kasihlah sebab mendoakan kami sentiasa dan awal pun sekarang ni dah mungkin sihat. Dah recover. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mendoa kan. Ni, Sakinah, kau banyak buat salah dengan orang. Minta maaf. Sebenarnya, saya... Apa hal? Apa hal? Dua karakter. Tiba-tiba jadi. Saya nak minta maaf. Dekat suami, dekat semua orang, Sakinah sayang semua. Siapa tu? Tak tahu siapa. Kau kena minta maaf ke Datuk Siti Nurhaliza, kau tahu tak? Aku tak cakap tak siapa. Bini kau psycho. Macam mana layan dia? Kau tak tengok ke? Alif mana dia layan dia sangat? Dia buat apa pun. Yang? You nak minta maaf kat I ke? Ada tak macam benda-benda yang tak sampai dekat rumah, sampaikanlah kat sini. Tak ada banyak. Minta maaf kat rumah lah. Tapi yang kat sini kita minta maaf. Dan selamat hari raya yang support family kita. Yes. Yang tolong bayarkan bil-bil saya dan keluarga. Masih banyaklah selamat hari raya. Okey. Jadi sekarang ni kejap lagi Awal, Syah, Alip, Kina, Zira, Mika, Dela semua akan bersama dengan kita kat di hujung rancangan. Tapi sekarang ni, jom kita tengok persembahan daripada Boche. Lagu raya, puasa dan raya. Hari raya, semua bagai nak gila. Bila puasa, buat-buatlah lupa. Berpakaian, semua harus sepadan. Tapi puasa tak cukup sebulan. Berpuasa, rukun Islam ketiga. Wajib kita untuk menunaikannya. Tidak kira usia tua dan muda, miskin dan kaya, semua serupa. Anak-anak gembira bila Syawal menjelma. Lebih hebat ibu dan bapanya. Terhabis tak berkira, asal nampak bergaya. Walau hutangnya panjang berjela. Habis raya, semua mula bekerja. Poket kosong, baru ingat nak puasa. Kawan semua, buat tak tahu saja. Nak pinjam duit, teringat hutang lama. Sah jadi taulah dan biar kita buat sempadan banyak.
tak baik kesian. Anak-anak gembira bila syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira asal nampak berjaya, walau hutangnya panjang berjela. Kau jangan buat dia mengecik. Hey. Terima kasih, makcik. Orang cakap rumah ni bagi banyak tau. Ah, okey. Ah. Sebelum dia bagi, kita bagi salam. Tapi sekarang ni kita ada Boce dan ya. Kila Ferry. Ya. Hari raya. Ya, ya, ya. Kosong-kosong. Itu yang nak buat masalah dulu tu. Tadi kenapa ni? Dari tadi lagi ni ya. Dia kacau dodol lah apalah. Hey, kau membahan aku. Ni, si Abam mana si Abam? Eh. Tu kat tepi sana tu. La ilaha illallah. Aku nampak macam main bingo sofa. Aku ingat Kila Ferry bawa beanbag. Okey, konsep kita segmen ni raya dulu dengan raya sekarang. Yes. So apa-apa pun berkaitan dengan benda tu saja, okey. Jangan melampau-lampau eh. Yeah. Kita tanya Abam lah. Sebab Abam baru je menang artis komedi lelaki paling popular. Terima kasih. Nak tanya Abam, beza tak Abam sebelum ni punya raya dengan lepas menang paling popular ni? Ah, bezalah, memang sangat bezalah. Dulu orang tak ramai datang rumah, sekarang ramai pula. Banyak duit raya nak bagi. Tapi kau buat besar-besaran ke tahun ni raya? Dulu buat open house dalam rumah lah. Sekarang kita buat kat luar. Ada kemah semua. Ada open camp. InsyaAllah lah kita akan buat macam kenduri kahwin juga. Oh, dahsyat. Bukan kahwin, kenduri je. Kenduri raya. Kita akan buat besar, insyaAllah lah. Sebab ramai yang datang kat rumah kan. Bila kau bercerita, member kau mengata. Aku raya, tak faham dia orang ni. Dia orang semenjak dah kahwin berdua ni tinggal aku yang bujang. Aku rasa macam menyendiri je sekarang. Itu betul tak? Raya tahun ni. Gila layan dia gila. Betul. Aku baring atas ni. Eh, jangan raya bahagian ni. Kau jangan buat dia mengecik. Hei, kosong-kosong. Peluh, peluh. Eh, macam kalau dulu kan. Peluh. Dulu sebelum terlibat dengan industri ni, baju raya 3-4 pasang. Tapi kalau sekarang, satu pasang lah. Eh, dia daripada dulu 4 pasang. Tak, saya nak cakap contoh ni. Sebab kalau Kila sini macam mana? Saya lagi simple sekarang. Tahu tak apa. Eh, lagi simple sekarang daripada dulu. Dulu banyak kan baju. Sekarang ni
Satu je. Dulu pun jubah tak berapa nak mecik sangat. Dia macam jubah biasa je. Dulu jubah biasa je. Kita tanya Fad. Fad. Ya, yeah, Bil. Fad. Hai, tahniah Fad. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Cantik bini dia tau. Oh, rumah cantik. First class. Tip top. Leh, macam puji ni. Dulu sebelum kahwin, kau beraya dengan family je dekat kampung apa semua. Ni dua kampung lah kena pergi tahun ni. Itulah bezanya tahun ni, saya kena raya dua tempat. Mana tu? Johor dan Kedah. Naik utara dulu ke naik selatan dulu? Turun selatan dulu? Oleh kerana dah main, dah usum, aku menang. Tahun ni raya rumah aku lah, Johor dulu. Lepas tu balik Kedah. Gitu. Cantik. Cik. Kau macam tercengang tengok aku, kenapa cik? Kau jangan umpat aku. apa dia? Tak, raya dulu, raya sekarang. Apa? Raya dulu, raya sekarang. Boleh cakap-cakap tentang masa budak kecil dulu. Apa yang tak ada sekarang, apa yang dulu tak ada, ada sekarang ada. Macam tu lah. Dulu, yalah dulu sebagai orang biasa. Jadi pomen kan, jadi mekanik. Dan saya dah berbini lama kan. Kau dah berapa tahun dah berbini? Dah lebih kurang dalam 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Ramai tak yang datang minta duit raya? Sebelum ni taklah, tak ramai. Yelah, sebelum ni orang memang tahu kau susah. Tapi bila kau dah jadi aku. Kau ni. Kau ni tak ada insurans kan sebenarnya? Kita ada... Parody meletup. Parody meletup. Tapi parody meletup istimewa untuk raya sama ni. Sama juga macam soalan-soalan kita. Parody dulu, meraya dulu dengan raya sekarang. Jom kita tengok. Roll it! Terima kasih datang beraya di rumah makcik. Makcik, saya rasa saya nak minta diri dulu. Semua yang datang beraya ke rumah makcik. Adab, duit raya makcik sediakan. Alhamdulillah. Terima kasih, makcik. Orang cakap rumah ni bagi banyak tau. Sebelum dibagi, kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Cik, kita... Naiklah. Tapi kita orang tak nak makan kuih. Kita orang nak duit je. Faham. Nak duit je. RM50 untuk seorang. RM50 lagi. Awak pun RM50. Pakcik ni mesti tak ada bajet kan? Tak apalah pakcik. Pakcik ambil ni RM50. Pakcik pergi tukar kat bank. Pakcik bagi kat budak-budak lain RM1. Jom pergi rumah orang lain. Kita nak naik apa? Duit pun dah tak ada. Poster. Ya? Salwa. Letup Express. Postman pilihan Salwa. Salwa? Iya. Abang ada bawa poster untuk Salwa. Bacalah. Wah, cantiknya. Kenapa, Salwa? Sebenarnya, Salwa tak pandai baca Rumi. Bacakanlah. Untuk Salwa apa saja. Kehadapan keluarga Turkirman. Hari raya juga. Hutang RM25,000 bila nak bayar. Cat merah 5 tong sudah hantar. Salwa malu. Letup Express. Assalamualaikum. Nek, ada orang kat rumah, Nek? Nenek tak ada. Abang ni siapa? Saya cucu dia. Nak bagi tahu. Surat yang ada dikirimkan untuk keluarga ni dah sampai. Barang apa? Mana? Boy. Anjing dah. Hey. Rumah ni. Apa yang adik kirimkan? Tudung. Ya ni ke kentang yang bawang? Bukan. Gula sekilo? Bukan. Tudung. Kepala. Ini ke? Beli tudung pun dapat patung sekali. Yo. Itu dia. Banyak. Itulah dia perbezaannya. Semua orang pernah lalu benda tu. Betul, Bil. Yalah, betul. Sekarang ada kat Instagram je. Kuih-kuih raya semua tak payah buat sendiri, betul tak? Kila Ferry pun ada lah. Orang order baju raya semua kat Instagram. Ada. Kita orang ada website sendiri. Bukan Instagram. www.wearerack.com. Kalau ni ada tak pergi raya kat Indonesia? Raya kat kita Indonesia. Kita cakap pasal raya je lah. Apa sampai raya? Raya pergi sana tak ada? Jauh sangat tu. Johor utara. Tak ada. Kilang Johor dengan Terengganu je.
Eh, Terengganu siapa? Papa. Oh, Papa. Cakap dengan Papa. Cakap raya tahun ni kita berlambat sikit tau. Kenapa? Saya nak balik rumah first wife dulu. Hai, tak masalah. I'm so sorry. Zira. Zira, tolong. Itu sesuai kena hak tuis tadi tu. Pasal dia dah hak tuis ya. Aida bermula tak ada niat pun dengan dia. Ya, dia dah hak tuis tiba-tiba dia mengganggu fikiran ai. Ai tengok je ni. Kan. Itu je lah pun dia memang dia boleh tengok ya. Kau tak mak anak yang kamu nanti tahu. Kau berani ya kan? Dia berani. Kau kena belajar jadi suami yang berani macam aku. Sebenarnya. Jap. Sebenarnya Nabil lah paling takut bini sekali. Nampak-nampak? Kamu dekat level lain tu. Kau memang tak ada perkataan yang boleh lapis benda tu. Kalau korang semua cerita pasal bini, aku yang tak ada bini ni macam mana? Dah tak ada berambus lah. Kalau kau dah buka cerita pasal bini, yang kau ni member-member dah jalan. Kau bila lagi takkan tak ada calon? Kau bila nak jalan? Calon ada. Masalahnya belum sampai lagi dia punya tu. Tapi calon dah ada. Calon siapa? Calon ada tapi belum. Jangan dibuat main tu. Baju tu calon dah ada dibuat main lah. Bukan dengar ada lah. Siapa calon dia? Ha? Jumpa kat mana, bang? Tak, ni jumpa kat mana? Mana tadi? Biasalah dia? Laman sosial. Oh. Bil. Ramai sangat, Bil. Ramai sangat, Bil. Kau jangan rosakkan hidup aku. Kau dah itulah, kahwin sudah? Baru menang popular memang selalu lupa diri. Kakak ada. Bil, dia jumpa aku, dia panggil aku Acapan, Bil. Dia jumpa aku, dia tak kenal aku panggil aku Acapan. Engkau aku pasal aku sini lekat dia tahu. Tidak kenal aku. Sudahlah, aku yang tua, kau tak hormat. Sabar. Hari raya. Hati dah bangun. Kosong-kosong. Mentara saya nak merecik dengan Kila Ferry ni, kita... Mentara kita nak meregangkan keadaan ini, kita rehat kejap, warai-warai wapis, teruskan bersama dengan kami dalam Malacap Istimewa Hari Raya. You kena dengar cakap saya, you kan takut bini. Takut bini. Amboi, tertipnya anak siapa dah ni? Laki siapa? Ni memang tuan untuk aku eh. Okey. Apa teruk? Dah raya ni, first day raya kan? First siapa day raya. Siapa yang buat open house? Nak cakap dekat pembina kalau sana, so datang rumah open house. Siapa buat? Awal buat kan? Jangan tak mengaku pula. Tak buat. Mengaku je. Saya mewakili Lofa ajak semua orang pergi kat Pasir Mas Kelantan. Betul. Lofa. Rumah nenek saya sentiasa terbuka. Lofa, kita orang nak datang tapi jauh sangat. Kat sini tak ada. I postkan untuk you. Allah. Oh, dahsyat. Yang, kita ada buat open house ke, Yang? Kita buat open house, Yang. Apa ni? Jom datang semua. Cepat datang. Apa kau ni? Teruknya. Weh, laki aku hilang. Laki kau mana? Tak tahu. Dia pun tak nak buat open house satu. Laki kau sama dengan aku. Zira nak buat. Nabil cakap, jangan. You kena dengar cakap saya, you kan takut bini. Apa cakap? Takut bini. Badan besar takut bini. Badan sado. Bukan. Tapi yang ado. Nampaknya korang ni dah bapak. Apa korang ni? Aku bagi makan minum rumah aku. Kau kena nak balik. Kau bawa anak-anak balik. Jom. Okey. Gua. Open house ada tak? Tak ada. Open house tak adalah, tapi boleh datang ke rumah saya bila-bila masa saja. Rumah kat mana? Boleh datang. Rumah saya di Tampoi Johor. Ya, boleh datang.
Begitu juga dengan apa, saya. Apa, ingat tampoi sebab orang gila? Memang nama tampoi. Tapi tengok orang kat tampoi ni memang gila lah. Tampoi je gila, tampoi je gila. Wey, patutlah kau kadang-kadang cakap sorang-sorang. Bil, yang kutuk dia tiga orang, Bil, kau. Aku tak kutuk kau tau. Jadi boleh datang, boleh datang lah ya. Patutlah tadi masa nak masuk, dia duduk kat depan pintu. Dia kena faham lah kan. Itu dia cakap dengan bini dia. Bini dia belakang pintu. Oh, kau betul ni lah. Dah boleh balik ke saya? Eh, tak. Boleh tak? Aceh. Saya macam lebih kurang macam dia juga. Dan saya... Tampak juga kau? Tak, saya selamat. Nak datang, boleh datang rumah saya atau rumah orang tua. Sebab kebiasaannya saya buat korban. Saya tak buat open house. Air raya? Taklah, bukan korban air raya, air raya haji. Sebab kau jangan exaggerate sangat, dia buat untuk penonton. Raya ni, air haji kenapa boleh? Ya, raya haji tak buat korban, yang air raya datang, yang nak datang. Datang air raya. Oh. Kau macam ketua kampung. Sabar. Okey, kita nak tengok tadi VT prank tentang biskut masa yang pedas kan? Sekarang ni kita buat safety demo dalam komputer. Dalam macam mana reaksi-reaksi manusia kat dalam dalam kereta api, dalam kereta api ada stewardess yang... jika berlaku kecemasan, sila ikut pintu kiri yang tu. Dalam kereta api. Kita roll VT, Nabil. Eh, kita roll VT, Nabil ni kok. Nabil, roll VT. Roll it. Tuan-tuan dan puan-puan, sila beri perhatian dengan peraturan yang saya akan sediakan dalam coach ini. Jangan main handphone kecil je. Ini adalah tali pinggang keselamatan anda ketika berada dalam coach ini. Excuse me. Mampai, jangan bercakap tau. Kena dengar. Kalau dah rasa bagi ketat, terus ketatkan macam tu je. Boleh saya lihat handphone? So, macam kalau ada emergency ke apa, just tube je. Supaya semua orang dengar. Dan last kali, oksigen. Kalau siapa-siapa yang ada bawa baby ke apa, akak pakai dulu dan dia baru pakaikan baby. So, pakai macam biasa. Faham? So, sekarang ni cuba tengok barang-barang semua ada tak kat bawah? Sip. Apa tadi kat bawah tu ada pun? Tak ada. Cuba cek. Ada tali pinggang tak? Kat dalam? Betul tak ada? Sebab dia memang ada sediakan kat bawah. Cakap cek betul-betul. Bawah tu. Tak ada. Betul tak ada? Betul tak ada? Sebenarnya... Okey, saya makcik dah kena prank untuk meletup raya. Agak dah kena prank untuk meletup raya. Tu kamera. Say bye-bye. Tu lagi satu. Kami dah kena prank. Diorang semua ni dah bersedia untuk cabaran meletop. Nama cabaran ni, cabaran karaoke kalori ketupat rendang lemang raya. Okay, apa kalori kau kena tunjuk dia? Maksud image. Okey. Lepas tu, jadi setiap korang, tim A, Fuad dengan Acai. Ini bukan Acai kongsi pacai. Tim B Nabil dengan Abang. Jadi korang akan diberikan ni perimeter ni. Okey, dari set 00. Okay. So korang akan diberikan lagu nanti korang tak? Menari sesungguh hati sampai dicapai 800. Sampai paling tinggi dia menanglah. Okey, mula dari sekarang. Go. Masanya berhari raya. Muslimin dan muslimat semaya bersama. Gengs kita. Menyembahkan diri pada yang kuasa. Berhafan antara kita. Allah. Sekejap lagi kita goyang yang ni. Abang tak lepas. Sudah bersembahyang. Kita gerak ke tak? Rahimu sarah
Aku dah banyak. Udah. Allah. Eh. Allah, Allah Akbar. Satu, dua, dua. Kau beria-ria tadi. Kau paling beria-ria tadi. 76. Benda ni rosak. Bukan. Dia memalukan. Sebab you gerak bawah ni, dia macam kena macam like one step. Eh, hey, kau kena buat gelombang macam ni. Aku tak cakap. Kau cakap tanya tadi. Pada yang pakar. Jom tanya kita pada tengok. Yang bergelombang lah. Okay. Aku pun kena pakai kat pinggang eh. Tak payahlah. Kau tengok ni. Ah, pakai kat tangan. Okey, okey. Okey, Team B bersedia? Ya. Yeah. Come on. Jom kita tengok Abang and Abel. Come on. Alah, senang. Wey. Tengok jadi tak Abel. Lupa! Tengok dulu! Wan! Mana boleh? Wan! Dalam dini sumur hatiku terusi. Tak lama kejap je ni. Nampak kejap gitu. Aduh. Ah, dah, dah penat. Nyanyi, kau nyanyi. Tak bergerak. Sana berdesa. Ya. Aku dah ku ingin. Lembik siap. Oh, tadi kau main gagah. Awal-awal gagah. 127. 127. 95. Jadi Nabil dengan Abang menang. Yes. Hey, kau tak cakap boleh pakai kat tangan. Mana tahu dia orang yang suruh. Eh, okey. Aku kalau boleh pakai kat badan, aku dah pakat. Tadi dia orang dah tengok kita buat persembahan kan? Betul. Jom kita tengok yang betul-betul boleh buat persembahan. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk Hafiz. Yes. Duhai bunda, duhai ayanda, dengarlah rayuan anda. Jauh di mata, tanpa ku sadari air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir, betapa daku gembira. Ketika di samping keluarga, di pagi mulia, hari raya, kan ku sujud di kakimu, bila kita bertemu, kan ku cium tangan. Walau jauh di mata, namun kau tak dapat ku lupa. Doaku sepanjang masa, agar kau bahagia. Ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai cita. Nasibmu
sujud di kakimu bila kita bertemu. Kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku, kesalahan diriku. Terima kasih. Aku dengar kau raya di Sabah, Pak. Tak, ha? Yang Sabah tu kena balik Johor lah. Terkenang daku kepada si dia, kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi danauku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku berteduh, aku dan dia. Apakah daya masa takkan kembali? Oh, hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Ada rangkaian kata dengan lagu. Dendam perantau. Apakah daya masa tak akan kembali? Oh, hancur musnahlah semuanya. Jadi kenang-kenanganku, ada rangkaian kata dengan lagu indah perantau. Selamat Hari Raya, Kim. Sila, Kim. Ambil air tadi okey, ya? Boleh. Kita ada Datuk. Kita ada Datuk Siti Nurhaliza. Dan juga Hafiz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Tok. Terima kasih, Tok, sudi datang ke Meletup. Ni konti makan raya, kan? Betul. Konti makan raya. Memang sedap dia punya rendang. Tengoklah siapa masak. Masak. Ada pakcik itu dari mana tadi? Jangan percaya cakap Nabil. Tapi sebenarnya cakap pasal masak ni, Datuk Siti pun memang pandai masak. Selalu masak kat Instagram, share resepi semua kan. Bayangkan dia masak kat Instagram tu, kat telefon. Betul. Saya masak oven, saya sambil bake semua. Tok Ti memang sekarang ni rajin masak, eh? Kalau masa free, tak ada buat apa-apa sangat. Nak masak tu membawa-bawa. Kita masak lah. Macam untuk resepi raya ni, ada tak satu yang special yang Tok Ti buat? Raya je belum betul-betul pandai. Macam nak masak rendang. Ayam masak merah boleh. Nasi impit boleh. Sekarang dah ready dah. Tinggal rebus. Nasi impit boleh. Saya pun boleh nasi impit. Tapi nak kuah tahu. Kuah kacang pun dah ada. Kacang segera tapi. Macam ayam masak merah tu ada tak? Ayam masak merah Datuk K style. Datuk K suka pedas kan? Datuk K suka pedas. Tapi tak adalah sampai ayam masak merah Datuk K style. Kalau Datuk K style tu maknanya bulu misai dia dalam ayam masak merah tu ke? Tak adalah macam tu. Tak adalah macam tu. Tapi yang special Datuk Siti punya. Kau ni apa hal? Tak, aku terbayang. Bulu ayam terbayang tu. Bulu ayam tu macam satu part je macam tu. Macam kalau Hafiz ni memang tunang orang sekarang ni. Hafiz tunangan orang. Thank you. Hafiz pun pandai masak lah. Dia ada restoran. Oh yes. Nama apa restoran? Times.
Time, masa, masa. Ya, bukan. Dia time senama herba. Yang herba untuk dimasak dalam apa, orang kata daging. Untuk contoh. Jadi restoran tu masa raya ni masih jasa terbuka? Raya tak. Kita orang raya selalunya balik kampung lah. Balik kampung lah. Balik kampung. Hakim, okay. Aku dengar kau raya di Sabah, Bang. Tak, yang Sabah tu kena balik Johor lah. Ini bau suami yang bagus. Yes. Christmas baru balik Sabah. Christmas balik Sabah. Bawa kenal dengan family kan? Bagus lah. Kita semua doakan. Kita semua doakan. Kami semua doakan untuk Hakim yang terbaik dan juga Hafiz. Amin. Terima kasih. Kita nak merenjis saja ni. Tak sabar nak merenjis. Lepas tu nak bagi tahu. MC pun dah ada dekat sini. Penyanyi pun dah ada. Dengan harga yang berpatutan. Dah tak sebenarnya, Lu suka bila tengok parody dekat Meletup kan, betul tak? Betul. Jadi masa tu lah baru tengok macam Jihan buat Sebelum ni Datuk Siti tak berapa suka dengan Jihan lah. Tak berapa sukalah, tak berapa. Tak ada lah. Tapi lagi suka masa tengok parody kat Meletup kan? Betul, dia buat tu memang terbaik lah. Jadi disebabkan itu, dia ada sesuatu yang istimewa untuk Datuk Siti. Raya ni. Kompilasi lagu-lagu Datuk Siti Haliza diparodikan untuk raya ni, saksikan. Roll it! Dahsyat Jihan. Hebat. Saya memang pujilah dia. Dia boleh salin baju. Baju yang warna sama. Make up pun sama. Air mata. Rambut. Rambut. Rambut sama. Dagu. Apa lagi? Tu, dagu lekuk tu saya tak tahu dia pergi buat kat mana. Tak kuriak, saya dengar. Saya dengar dia cari bucu jalan. Dia hentak tau. Pak, dia bagi. Dapat tu lekuk tu. Atau dia bakar duit shilling. Dia bakar duit. Pencil, toring. Apa tu macam. Dah lah cakap tu yang duit shilling tu dah okey dah. Tak. Kau saja kan? Nak juga. Hafiz. Biasanya kalau raya kan, macam Hafiz kan balik Sarawak. Balik Sarawak, betul. Makanan dekat sana, raya pun tak sama macam dekat Semenanjung, Hafiz. Actually, sama je. Lebih kurang? Ya, kita pun ada rendang juga. Kita pun ada kari. Yang mak saya selalu buat kari lah. Kari ayam. Itu saya selalunya pagi-pagi. Lepas tu ada satu kari. Lagi. Makanan yang memang rare. Dia orang panggil burasak. Dia sama macam nasi impit tapi dia dalam
Dalam daun pisang. Yes, ah. Dalam daun pisang. Nabil, mungkin sedikit kata-kata daripada Siti, Hafiz dan juga Hakim kepada mereka yang tak sampai nak cakap, tak sempat SMS, tak sempat nak call. Raya, ucapan. Okey, saya nak ambil kesempatan ini ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada pertama keluarga sudah semestinya kan, kedua-dua belah keluarga di Pahang dan juga di tahun ni balik Pahang. Kedah. Yeah? Balik Pahang tahun ni. Tahun ni tak tahu lagi. Tak tahu lagi balik balik utara no ni. Mak tu okay lah. Biasanya kita balik dua-dua. Sama ada mana dululah, kalau Pahang dulu kemudian Kedah. Kalau Kedah dulu, kemudian Pahang. Pahang lah. Juga selamat Hari Raya kepada semua peminat-peminat tersayang. Okay. Di mana pun anda berada, maaf Zahir dan Batin. Maafkan saya sekiranya sepanjang mengenali saya, meminati saya ada perkataan atau perbuatan yang kadang-kadang tak sengaja. Tak sengaja kita terlaku, terlepas pandang. Memang kita nak sakitkan hati awak. Memang... Bagi dia cakap boleh tak? Maafkan saya Zahir dan Batin. Semoga raya ini memberi keberkatan buat kita semua. InsyaAllah. Yes. Hafiz. Okey, Hafiz. Okey. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin kepada seluruh Muslimin dan Muslimah. Dan minta maaf jikalau saya ada silap dan salah, tersalah tutur kata ataupun terkasar bahasa. Maafkan saya daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya nak cakap selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Semoga raya kita menjadi satu raya yang baik dan best lah untuk tahun ni. Okay. Okay. Ni tu si Zimi. Zimi mewakili the magistrate. Ucapan raya. Okay, ucapan untuk peminat-peminat Hakim and Magistrate. Okay, jangan lupa dapatkan album untuk album pertama Hakim and Magistrate. So korang boleh dengar lagu Portrait semua dekat dalam tu. Lepas raya ni terkeluar. So ucapan raya, selamat Hari Raya lah. Maaf Zahir dan Batin. Dengarkan Portrait. Okay. Right. Kita akan bersama dengan mereka semua sebentar lagi. Sebelum tu kita nak rehat sekejap. Kembali selepas sini, Meletup Raya. Pow! Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletup Istimewa Hari Raya. Nabil. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua dan kami mewakili pihak produksi Meletup nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin, maafkan salah silap kami sepanjang kami bersiaran dengan ucapan kosong-kosong. Terima kasih banyak semua. Kita tutup Meletup Istimewa Raya dengan persembahan daripada Datuk Siti Nurhaliza. Nazam Lebaran, selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Mining ya. Berdendang mari berdendang. Berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema. Nazam lebaran. Bertingkah rentah bertingkah. Bertingkah panggungan depanan. Berkisah alunan berkisah. Nazam lebaran. Semua. Berdendang mari berdendang. Berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema. Nazam lebaran. Ewa, rakan duit baru. Bertingkah panuan rebana. Berkisah alunan berkisah. Nazam lebaran. Berkalamlah sejarah. Kehidupan manusia. Kembali jernih hati yang bersih. Di bulan yang mulia. Dendang mari kita berdendang. Dendang lagu nazam lebaran. Tinggal mari bertingkah alun nazam lebaran. Ewa, nazam lebaran. Berdendang mari berdendang. Berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema. Nazam lebaran. Bertingkah rendah bertingkah. Bertingkah haluan rebana. Berkisah alunan berkisah. Nazam lebaran.
Terima kasih, Mas Aibatin.